warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman kumannya semua? Berjumpa lagi dengan saya di channel yang sama, channel Oncelang 21, channel yang paling informatif, humanis dan sangat kreatif. Pada konten kali ini, Oncelang 21 akan berbagi tips lagi kepada teman-teman kumannya semua tentang bagaimana cara meracik pakan burung berkutut yang berkualitas dan sangat sangat bombastis. Tentunya dengan ramuan yang saya temukan sendiri, teman-teman nantinya pasti akan mendapatkan hasil yang sangat maksimal untuk pakan burung berkutut teman-teman kumannya semua. Ya, ini di samping saya sudah ada pakan burung berkututnya teman-teman. Ini sudah saya racik, seperti apa racikannya dan apa saja bahan-bahannya yang diperlukan, teman-teman bisa disimak di video selanjutnya. Oh iya, sebelum saya melanjutkan ke video selanjutnya, buat teman-teman kumannya semua yang baru mampir di channel ini dan belum subscribe Oncelang 21, silahkan subscribe Oncelang 21 dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan di konten-konten saya selanjutnya. Baik, tidak usah lama-lama, langsung aja kita menuju ke video selanjutnya. Cekidot. Yeay. Nah, ini guys, saya sudah menyiapkan ramuan untuk racikan pakan burung berkutut. Ramuan ini sudah saya siapkan sejak tadi pagi dengan bahan-bahan herbal yang berkualitas tinggi. Dan untuk selanjutnya saya akan mencampurkan ramuan tersebut kepada bahan-bahan pakan burung perkutut. Yakni di sini ada ketan hitam dan selanjutnya ada millet. Yang tentunya pakan-pakan tersebut sangat disukai oleh burung perkutut kesayangan kita. Tentunya dengan ramuan ini nantinya akan mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Untuk mendapatkan hasil tersebut tentunya kita harus mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk meracik pakan burung perkutut. Dalam video ini tentunya sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman kumannya semua agar menjadi sebuah pelajaran penting di dalam memelihara burung perkutut. Nah, sepertinya teman-teman cara mencampur pakan racikan burung perkutut dengan ramuan herbal tadi, kita tidak usah susah-susah mencampurkannya, cukup kita remas-remas dan kita kita puter-puter, kita aduk-aduk rata agar semua ramuan herbal bisa mencampur rata dengan pakan burung perkutut. Dan untuk ramuan herbalnya, bahan-bahannya apa saja, ini teman-teman bisa disimak ya teman-teman. Ini saya tunjukkan satu persatu ramuan herbal yang saya pakai di pakan racikan pakan burung perkutut. Yang pertama ada bejo jahe merah. Bejo jahe merah yang saya campur dengan kencur, jahe merah original dan telur ayam kampung. Tentunya kandungan-kandungan di dalamnya sangat-sangat berkualitas dan sangat mengandung protein yang cukup tinggi untuk menghasilkan racikan pakan burung perkutut yang cukup berkualitas, sehingga burung kita menjadi lebih sehat, rajin bersuara, suaranya keras dan tidak mudah sakit. Nah, ini teman-teman, saya sedang mencampurkan pakan burung perkutut dengan ramuan tadi. Untuk mencampurannya kita kira-kira sekitar 30 menit dan pastikan semua ramuannya tercampur dengan rata. Dan apakah setelah mencampur pakan burung perkutut dengan ramuan, apakah kita harus menjemurnya atau cukup diangin-anginkan saja? Nah, jawabannya adalah kita jemur di terik panas matahari. Tujuan menjemur agar bakteri-bakteri yang ada di pakan burung tersebut
bisa mati, sehingga pakan terbunuh tersebut sangat aman untuk dikonsumsi oleh burung perkutut kesayangan kita. Dan pastikan saat menjemur pakan burung perkutut, kita sering-sering meremas-remas ya teman-teman, karena bila kita campur dengan zat-zat tadi, ramuan herbal tadi, biasanya akan sedikit menggumpal. Jadi pastikan tidak ada gumpalan-gumpalan yang menjadikan pakan burung tersebut tidak bisa kering maksimal. Jadi kita harus remas-remas, dicek sekali, diremas-remas, dan kita pastikan agar pakan racikan tersebut bisa kering sekali dengan cara kita tempel-tempel, kita remas, kita genggam, dan kita buka lebar genggaman tangan kita. Jika masih lengket, tentunya hal tersebut menandakan pakan burung perkutut kita belum kering maksimal. Dan jika kita tangan kita lepas, ternyata pakan sudah langsung jatuh ke bawah, itu artinya pakan sudah tidak lengket dan sudah kering maksimal, dan kita bisa angkat dari jemuran. Nah, setelah kita angkat dari jemuran, apakah kita langsung bisa mengemasnya? Tentunya tidak. Kita harus diamkan dulu beberapa menit agar pakan burung perkutut kita sedikit tidak panas, karena jika panas lalu kita kemas, maka yang terjadi adalah akan menguap dan basah, sehingga pakan burung kita akan menjamur, dan itu sangat tidak baik dikonsumsi untuk burung sayang kita. Jadi tunggulah pakan tersebut sampai dingin sekali, dan pastikan semuanya kering dan tidak panas, sehingga pas kita kemas tidak akan menguap dan menimbulkan jamur. Nah, itu ya teman-teman tips cara meracik pakan burung perkutut dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, dan tentunya khasiatnya sangat mantap sekali untuk dicoba di rumah teman-teman pungmania semua. Ini ya teman-teman, seperti ini hasilnya. Nanti bisa dicoba di rumah teman-teman semua. Baik, sebelum menutup video kali ini, sekali lagi buat teman-teman yang sudah mampir di video ini dan belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendelang 2-1, mantap.